Halo Chess Lovers, kembali lagi di Alpha Chess Channel. Di video ini saya akan menyajikan jebakan catur terbaik dan terpopuler yaitu Blackburn Ceiling Trap. Jika kalian penasaran dengan jebakan ini, yuk langsung saja kita peragakan jebakannya. Jebakan ini diawali dari pembukaan Italian game, pion E4, hitam pion E5. Putih kuda F3 menyerang pion dan hitam mengcover pion dengan kuda C6. Di sini gajah terang putih ke C4 bertujuan untuk mengeksploitasi pion di F7. Jika kalian ingin mencoba jebakan ini, silahkan langkahkan kuda kalian ke D4. Melihat pion di E5 tidak ada yang mengcover, di sini putih mencoba makan pion dengan kuda dan bersamaan itu menyerang pion di F7. Kalian pemain hitam tidak perlu khawatir di posisi seperti ini. Silahkan langkahkan menteri kalian ke G4, menyerang kuda dan pion di G2. Di sini jika putih terpancing untuk makan pion di F7 dengan kuda untuk menyerang menteri dan benteng, tanpa pikir panjang silahkan makan pion di G2 dengan menteri, menyerang benteng dan pion di E4. Jika putih lebih memilih makan benteng dan kuda, maka menteri hitam makan benteng dan skakmat. Di sini putih mencoba menyelamatkan bentengnya ke F4. Ya, silahkan makan pion dengan menteri dan skak. Jika putih menutupnya dengan menteri, sudah pasti akan dimakan dengan kuda. Di sini putih mencoba menutup skak dengan gajah. Ya, makan pion di C2 merupakan langkah yang bagus. Tapi di sini hitam mempunyai langkah terbaik dengan kuda F3 dan skakmat.